أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Mapuji maraja lori ta'ala Nariki pemasina Tentu dalam bentuk umuriah Sehingga Alhamdulillah Sampai malam yang ke-22 ini Di bulan Ramadan Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan berbagai rangkaian ibadah yang paling utama adalah sholat lima waktu ini, yang tentu kebetulan sekali kita dipertemukan di bulan Ramadan, tapi ingin saya sampaikan kepada kita: kalau tahun ini kita dipertemukan Allah dengan Ramadan, tidak ada juga jaminan bahwa tahun depan kita masih panjang umur. Tak belum tentu. Sekitar kita ini kan sudah berapa orang yang meninggal dunia antara lebaran yang lalu dengan lebaran ini. Dekat-dekat dari sini, pas sudut di sana. Ya. Saya tidak tahu kalau ada tetangganya di sini juga hadir. Ya, waspada kita. Ya. Termasuk Aji Jamal Haji, ini sahabat sahabat saya kasihan ini beliau. Ya. Sudah banyak tanda-tanda Haji. Lohabar. Jenggot sudah mulai putih, rambut sudah mulai. Itu tanda isyarat dari Allah. Dakwah dari Allah. Kode ayatul maut. Usia jangan terlalu bangga dengan usia. Terlalu banyak orang bangga saya punya usia sudah lebih hebat dari kamu. Saya lebih tua dari kamu. Saya lebih banyak makan garam dari kamu. Ini persoalan umur bukan persoalan garam. Ini persoalan persiapan. Oleh karena itu maka syukur karena kita dipertemu di bulan Ramadan. Saya diundang di Walendrang ada seorang haji namanya Haji Supriyadi. Ada depan saya juga namanya Supriyadi tapi bukan ini. Dia ke Makassar, Pak Balur kasih dari pasar ke pasar, dari karetan, pasar Batu Standu, pasar Lamasi. Itu lo mau Makassar. Dua mobil Pak keluarganya untuk belanja. Sampai di Makassar sehingga sholat subuh selesai sholat subuh dia zikir, doa sampai baca Quran sampai datang waktu duha. Duha itu kan di atas jam 7. Pure mas duha. Paris kasih HP na. Capi pulsa na. Namanya di Makassar kalau tidak ada pulsa bahaya. Dia lihat di depannya di masjid itu ada penjual pulsa. Menyeberanglah dia sendirian. Waktu dia sholat tadi, pakaiannya yang dipakai sholat itu diganti. Jadi ini keluarganya Dek ya kada. Haji Haji ya kecelakaan sampai di ujung jalan sebelah boleh kasih motor hantam mati kasih. Dan ironinya keluarganya tidak tahu bahwa yang meninggal ini Haji Supriyadi. Jadi waktu kecelakaan tahi tami. Karena takut juga mau tolong. Akhirnya nanti diangkat, yakak mani napa nas. Ih, Haji. Agapi satu. Ada juga saya diundang seorang perempuan yang subuh masuk kamar mandi, ya ternyata jatuh wafat. Ada dari Kalimantan dia orang capkar, Pak pelak. Dia ternyata Pak pelak megaduitnya mati toh. Dia cuma tunduk ambil hp-nya handphonenya itu dia waktu dia tunduk jatuh dia ambil pada sadar pegang itu hp-nya mati di situ. Jadi hati-hati yang bawa hp di masjid. Iya, <tuh> <tuh> yeah. karena biasa juga mi orang, oh ilah hilalah, ya matoriputera-putera. Siapa tahu gara-gara itu? Wa ada asbab wal penyebab kematian itu macam-macam, tapi tujuannya satu mati. Maka bersyukur kalau kita malam ini masih dipanjangkan umur di malam Lailatul Qadar, ya karena yang kita sekarang ini kan yang hadir ini pekerja apa ini pemburu malam Lailatul Qadar semua ini. Ya, tapi jangan buru di malam malam genap apa malam ganjil. Memang pernah Nabi mengatakan isyaratkan begitu malam ganjil. Tapi siapa tahu turun di malam genap. Idealnya dari awal jangan pernah tinggalkan salat lain. Insya Allah dapat. Dan kalau kita dapat luar biasa, belum tentu tahun depan kita dapat lagi. Siapa tahu? malasan kasih. Saya di masjid sekitar Medika itu yang sebelah Masihnya Pak Lukman. Waktu saya tahun lalu ceramah di situ ada seorang ibu bapak haji masih normal. Masih. Ternyata setelah saya datang dia tinggal pakai kursi di samping. Ya ngeri ngeri juga ini pak kalau. Ya. Hari ini kita sehat, tahun ini kita sehat, belum tentu tahun depan. Maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan in tahun. Anggap nolle terakhir itu. Ini ini terakhir ini kemarin kali ini nuta Salat tarawih ta, puasa ta, salat bahkan malam ini Pak, tapi mungkin ini mi salat isya yang terakhir. Mungkin ini tarawih yang terakhir. Maka setelah kita salat mesti ada bekas-bekas. Simahum -bekas. fi min sujud. Tanda-tanda mereka tampak di wajah dari bekas sujud di depan Allah. Ini di mana-mana saya sampaikan. Di kalangan pejabat selalu saya sampaikan juga ini. Kalau pedagang juga saya sampaikan. Ya, ada ada hadir jamaah ini dari Perumnas. Di Perumnas juga saya sampaikan. Besok Masjid Agung, ya besok malam saya akan jelaskan juga ini. Bawa yang sholat lima waktu mesti ada bekas. Keliru, Bapak. Kalau ada orang selesai sholat, lancar sholatnya, zikirnya luar biasa. Tapi setelah itu, keluar dari masjid tidak ada bekas. Apa bekasnya? Tanda yang ada di wajah itu, nilai filosofinya sujud di hadapan Allah. Bagaimana itu kalau sujud ki? Ya Thomas sumpah aja sujud ki lori laut Ini kepala kita mulia, kaki itu rendah, tapi ketika sujud di hadapan Allah tidak ada lagi beda antara kepala yang mulia dengan kaki yang rendah itu. Maksa maksudnya apa? Pak Imam kita ada di depan. Kita ini makmum ada semua min. Status-status sosial kita ada semua di sini pak. Ada polisi, ada tentara, ada rakyat jelata, angkapat dagang, itu pun dagangannya macam-macam. Ya. Imam ketika dia takbir Allahu Akbar, maka seluruh makmum harus takbir Allahu Akbar. Jangan bilang saya ini polisi. Tapi apa polisi. Tidak ada itu. Maka ketika takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, i'tidal imam kita juga i'tidal, sujud Maka kita seluruhnya ini harus sujud di hadapan Allah Dalam sujud itulah Hadirkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Eh puang Ternyata antara aku dengan saudaraku samping kanan kiri muka, muka belakangku ya Allah ternyata tidak ada beda. Mungkin aku ini orang kaya ya Allah menurut pandangan orang tetapi dalam pandangan ya Allah Hakikatnya tidak ada yang aku punya Sama posisiku di hadapanmu ya Allah Maka setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kita doakan saudara kita yang samping kanan Samping kiri Maksudnya bukan hanya saudara kita yang samping kanan kiri Tapi seluruh makhluk yang sebelah kanan Sebelah kiri itu kita doakan Termasuk para malaikat malaikat Allah Dan seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita doakan Supaya kita tidak merasa arogan Tidak merasa hebat Tidak merasa angku dalam kehidupan ini Maka tidak ada ucapan yang paling pertama keluar dari bibir dan lidah kita yang diajarkan oleh Rasulullah ketika selesai sholat kecuali kalimat istighfar astagfirullahaladzim ya Allah ampuni diriku ya Allah untuk apa? agar supaya kita sadar bahwa ya Allah jangan sampai ada khilaf ada dosa ada keangkuhan, kesombongan dalam hatiku ya Allah sebesar rasa ya Allah maka tidak ada tempatku lagi dalam surga ya Allah selesai itu tinggalkan masjid, masuk bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka di sana Pak tidak ada lagi orang sombong hanya karena kemuliaan dunia ini. Demikian juga saya kira ini puasa harus membentuk kita menjadi orang yang tawadu rendah hati. Ini puasa Pak kita tidak makan dan tidak minum. Kalau kita tidak makan dan tidak minum secara alamiah pasti kita lapar dan haus. Dan ketika kita manusia lapar haus ujung-ujungnya adalah pasti kita dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah itu hadirkan kebesaran Allah ya Allah. Napa sudah one Sepertinya saya sudah tidak mampu berbuat apa, apa. Apalagi engkau turunkan penyakit dalam tubuhku ya Allah, maka tidak ada satu pun kekuatan manusia mampu menghalangi. Apalagi suatu saat engkau mengutus malaikatmu satu di antar sekian malaikatmu yang memisahkan kecintaan kecintaan dunia itulah malaikatul maut. Engkau utus untuk menjemput hakmu roh yang ada dalam tubuhku ini engkau kembalikan kepada sisimu jazatku ini pun akan dikembalikan ke tanah lalu kemudian pertanyaannya apa yang kita punya dalam hidup ini oleh karena itu puasa juga ini harus membentuk kita menjadi orang yang tawad karena hakikatnya bapak ibu sekalian kemuliaan dunia ini Allah yang punya kita bisa muliakan harta bisa muliakan jabatan bisa muliakan ilmu macam-macam kemuliaan Tapi harus diingat bahwa yang kita punya ini hakikatnya tidak ada yang kita punya. Semuanya adalah ada dalam genggaman Allah. Qulillahumma malikal mul. Tu'til mulka man tasha. Wa tansu'ul mulka mi man tasha. Wa tu'isu man tasha. Wa tu'zillu man tasha. Biadikal khair. Innaka ala kulli syain kadir. Kul katakanlah. Allahumma malikal mulk Ya Allah engkau yang memiliki kekuasaan itu Engkau yang beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki Dan engkau yang cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki Engkau yang muliakan siapa yang engkau kehendaki Dan engkau yang menghinakan siapa yang engkau kehendaki Di tanganmu ya Allah segala kebajikan itu Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Makanya jangan sombongkan harta pak Rumah tak ditinggalkan mobil yang mewah itu ditinggalkan pak Nah saya lihat biasa kalau ada yang rumah parkir mobilnya yang mewah dengan temannya yang parkir mobil biasa-biasa itu terus memerek mobilnya lihat, lihat tidak ada mikir yang harganya itu yang merek lain nah sama-sama sampai pak motor juga motor besar motor kecil porok sampai jadi masjid tidak ada yang mewah rumahnya pasti akan ditinggalkan. Apalagi yang cantik istrinya. Mudah istri kita ditinggalkan pak. Apa ada jaminan istri tidak menikah? Menikah istri kita maka istri itu bukan lagi pasangan kita dalam surganya Allah. Siapa suaminya? Suaminya adalah suami yang terakhir. Pada waktu hidup luar biasa kecintaan kita kepada dia. Ipas suku usahai. Pokoknya agaknya lauk. Kalau pegawai, polisi, tentara Pokoknya dari kredit ke kredit Ternyata mati Kila ilaha illallah Naudzubillah tumma naudzubillah min zalim Apalagi kalau istri, istri kita tinggalkan kita Belum pisah satu bulan Saya baru-baru Saya nikah pak Suaminya janda, eh istrinya janda Suaminya duda Belum cukup satu, eh, belum cukup dua bulan Ya, ternyata datang ke kantorku. Ya, apa bahkan pada baru ini ada datang ke kantor. Umurnya 73 tahun, itu laki-laki. Jadi kalau ada di antara bapak di sini umur 70 jangan kima capa. Istrinya itu 67. Datang ke kantor saya saya tanya. Oh, anak tamu kawin. Bilang, "Tania." Ya. Ini juga pahala. Iya, saya baru sadar bahwa ternyata usia itu yang selalu saya ceramahkan ternyata tidak dijaminan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah. Jangan kita mengatakan itu duda apa status yang buruk. Siapa mengatakan duda itu status buruk? Nabi pernah duda. Khadijah wafat, dia menikah dengan wanita lain. Berarti statusnya duda. Lalu Anda mengatakan menikahi janda itu adalah buruk. Siapa mengatakan buruk? Khadijah siapa? Bagaimana statusnya? Dua kali menikah, suami pertanyaan wafat, suami keduanya wafat. Setelah itu menikah dengan Rasulullah. Lah kalau begitu jangan selalu kita status-status kita -status menghinakan orang. Oleh karena itu Bapak sekalian, Ramadan harus membentuk kita menjadi orang yang tawadu. Bapak, ini 20 menit di sini, Pak. Ditulis tapi ndak apa-apa kalau lewat, sedikit Kan yang bikin ini eh, eh, Pak Ruslan juga Ya Ini kan ini bidah sebenarnya ini Karena Nabi tidak pernah itu dikasih batasan Untuk ceramah pak Dan Nabi itu ceramah tidak pernah ada Ditulis minimal 20 menit Atau maksimal 20 menit Tidak ada itu pak Jadi bidah ini pak Jadi ndak apa-apa dilanggar Ya, jadi jangan mikir juga tabele Pak Ji. Ya, jangan mikir sing hari kalau ada itu pencerama datang, nah lewat 20 menit itu, itu terus mi jam dilihat-lihat. Jangan mikir. Termasuk Pak Imam jangan kile terus jam. Nah, saya juga agak grogi ini karena ada kamera ini dipasang jadi. Saya, sebelum saya ceramah saya buka itu YouTube ternyata semua yang penceramah di sini di, di, direkam. Ya, mungkin perintah dari Pak Ruslan ini. ya karena beliau polisi jadi ya tapi mudah-mudahan kita tahu aduh amin insya Allah yang punya ilmu jangan sombong dengan ilmu tapi bapak terlalu banyak orang angkuh dan sombong karena ilmunya kalau ada mi ustaz ceramah di sini nah salah salam kasih ucapan ucapannya jangan mikir marah pak begitu juga sempengetahuan tak termasuk kalau ada ustaz di ceramah tidak seperti gaya tak jangan mikir keberatan Jangan paksa orang mau ikuti cara tak ceramah. Tampilkan tuh migayamu. Cocami. Ku tampilkan tuh migayaku. Kan ada dasarnya yang jelasnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauizatil hasanah wajadilhum billati hiya Seru manusia kepada Tuhanmu dengan cara-cara yang baik. Kalau sudah bicara tentang cara bicara tentang metodologi dakwah. Kalau sudah bicara tentang metode dakwah, metode dakwah tidak ada yang paten. Zaman Rasul sampai akhir zaman tidak akan pernah sama metodenya. Kenapa? Objeknya pemikirannya sudah berubah. Yang tidak boleh berubah Quran dan hadisnya. Fenomena ini kehidupan selalu berubah berubah. Ini juga main tidak pernah pakai Nabi itu. Coba Pak, kalau mimbar modelnya begini memang dari depan, tapi tidak bukan ini. Di Makkah di museum kita datang ke sana, ternyata lebih panjang dari ini, panjang ke atas. Ya berapa lantainya? Lebih panjang dari ini, jadi ini beda ini. Karena tidak sama dengan dipakai Nabi, hanya model-modelnya sama Karena ini juga, wah oh, ini Yahudi ini Yahudi. Ya kan intinya yang penting tidak nanya itu kaki kita orang karena kalau neli orang gerogi tongki juga kalau Ini jangan udah usah salah kenapa karena merasa arogan karena ilmunya kalau sudah ada faham sedikit uh yang masalah aduh itu ilmu tapa in tanya Dijelupkan di tengah samudera diangkat satu titik air yang tersisa Pak itulah filosofi ilmu Allah yang dibagi kepada seluruh makhluknya termasuk kita manusia di situ lalu kalau begitu pertanyaannya apa yang kita punya apa hebatnya dengan ilmu dah gelar-gelar akademik Pak silalu tasirapi tahu ada saya tahu Pak Jamal pasti Aji Jamal tidak ada tahu tapi pasti ada yang tahu saya tidak tahu yakin itu ya karena beliau ini adalah seperjuangan saya di jembatan miring Kalau ada yang mau mati dulu kami mesti berdua itu Iya. Oleh karena itu maka ini saya sampai ke Bapak Jangan arogan jangan sombong Termasuk yang panjang jenggoknya Namun dia apa kalau tidak bisa tumbuh jenggoknya orang Cocok nih Ada weh Tidak bisa jadi imam kalau tidak panjang jenggoknya Nah itu Pak Imam tidak ada jenggoknya Tidak usah. Memang Nabi pernah katakan Khaliful musyrikin Wafirul liha wa afu syawar. Hendaklah kamu berbeda dengan orang musyrik. Kerat kumismu, pelihara jenggotmu. Jadi ada dasarnya juga. Yang bisa berpotensi silahkan Tapi ada sahabat kita Pak Aji, Dia beli kami firdaus. Taruh kami mentega. Karena kebetulan di kampung dia dia beli dia ambil itu kain di kemiri dia bakar sampai hitam neridi nah tak itu saya bilang nah tidak ada juga kewajiban kalau seperti Haji Jamal ya memang model-model Arab memang dia nah biar tidak dapat taruh Firdaus tetap di keluar maksud saya jangan arogan jangan sombong karena itu Sebesar-besar kesombongan dalam hati kita, maka tidak ada tempat kita dalam surga. Apalagi punya jabatan, tabe. Jabatan tidak lama, Pak. Tidak lama itu jabatan. Terlalu banyak orang sombong karena jabatannya. Baru RT. La ilaha illallah. Bagaimana kalau lurah micamak ini? ini. Paling kalau wali kota ini? Jangan kita, Maka tidak ada alasan untuk kita sombong. Kenapa? Solat berhasil, puasa berhasil, insya Allah. Pasti kita akan menjadi orang yang tawadu, rendah hati. Lawannya apa? matandre hati. Dan tanda-tanda orang sombong dua saja pak. Satu selalu merendahkan orang lain. Yang kedua sudah tidak mau dengarkan nasihat. Jadi kalau ada Ustadz naik di atas mimbar tanpa keluar dari masjid, berarti dia tidak butuhkan itu sehat Ya hati-hati ada kesombongan dalam hati kita. Paling kalau dia saya pencerah manu jini, lari keluar. Oh, tidak ada di tempat tadi surga itu. Ya masih ada beberapa poin tapi nanti subuh baru dilanjutkan. Ya tapi lagi-lagi bapak tidak ada jaminan saya masih bangun dari tidur. Ya termasuk kita semuanya berdoa ki mudah-mudahan nanti kita dipanjangkan usia untuk bisa dapat subuh lagi insyaallah Allah. wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.